Halo semuanya, selamat malam, selamat bergabung kembali di live streaming Remora 28, and balik lagi sama gue di sini Ricard di channel Remora 28. Dan malam ini kita lanjutin lagi live streamingnya. Malam ini masih dengan Planet Zoo guys, hari ke-9, dimana kita akan ngebenerin zoo kita guys ya. Oke, jadi di sini kita bakalan langsung resume aja. Tadi gue sempat main juga sedikit guys ya, merapikan bagian-bagian yang vital. Oke, jadi di sini kita bakalan go to franchise dulu guys ya. Halo semuanya, selamat malam. Rimba the Jungle. Oke, selamat malam Bude Sumiati, ada Yudhistira juga yang sudah hadir, dan buat yang lain yang belum berhadir ataupun yang sudah hadir silakan like dulu ya. Dan yang nonton live juga ataupun replay jangan lupa kasih like-nya juga guys. Kalau koneksinya ngadat-ngadat guys, kalian bisa refresh dulu browsernya. Oke. Malam Kamis ya guys ya. Jadi seperti yang kita wait guys ya. Seperti yang gue sampaikan tadi malam, kita bakalan bikin exhibit malam ini, yaitu exhibit dari Sunbear atau beruang madu guys, karena tadi malam gak sempet karena kita something trouble. Oke guys, selamat datang di Rimba the Jungle. Kita lanjutin lagi Rimba the Jungle kita guys. Bang, download di mana gamenya? Downloadnya di Steam. Selamat malam Jen84, buat lahan kecil yang diantara jalan kecil mungkin bagus bang kalau dibuat exhibit kecil-kecilan. Oke siap, mantep tuh, idenya mantep. Ada MNK Ardiansyah, halo juga. Ada Bihan dan juga ada Ahmad Akbar. Assalamualaikum Bang Omar, selamat malam dan jangan lupa istirahat. Selamat malam, dan sebenarnya saya butuh istirahat ya. Saya perlu banget istirahat guys. Jadi hari ini habis main bola sakit-sakit kaki gua guys. Aduh. Ya perlu penyesuaian ya guys ya. Udah lama enggak main bola ya kan. Nah, jadi sedikit informasi dulu buat kalian ya. Tidak ada perubahan yang signifikan sebenarnya, tapi malam ini ada rencana gila, bukan gila sih, rencana besar yang akan kita lakukan. Nah di sini nih sedikit perubahan, di sini ini udah sedikit rapi karena kemarin kalian sarankan bang coba dirapiin untuk area staffnya biar lebih mudah untuk memanage fasilitas para staff. Jadi di sini gua rapiin water treatmentnya, yang tadinya di sini kita pindahin ke sini. Terus staff-staff juga yang tadinya semrawut ya kan, nggak karu-karuan arahnya, kita pindahin, kita jadiin satu di sini. Terus kemudian untuk ini yang toilet
toilet tadinya kan di sini, kita pindahin di sini dan kita bikin jalur kecil supaya lebih kelihatan lebih rapi, guys. Dan toiletnya sekarang baru satu, ya kan? Baru satu nih, ya kan? Baru satu. Sebenarnya gue mau tambah dua, tapi nggak apa-apa lah, satu aja kan nggak habis nih, ya kan? Satu aja kayaknya cukup untuk sementara ini. Assalamualaikum, Bang Remora, selamat malam. Waalaikumsalam, Rafa. Terus ke Remora Chan nggak tuh? Terus kemudian ada Zaki, selamat malam juga Zaki. Halo Bang, gak telat? Enggak kok, baru mulai. Tunggu ya, gue kasih tahu dulu. Habis ini kita absen kiper-kiper. Nah, terus kemudian di sini nih, kita ada sedikit suntikan anggaran, ya kan? Ada anggaran sekitar 10 ribu yang dialokasikan untuk ngebenerin exhibit dari outer. Nah, jadi kan outernya itu kita niatnya di sini kan bikin temple juga nih guys, ya kan? Nah, udah gue rapiin tuh, jadi lebih rapi. Walaupun sebenarnya ini baru tahap kedua ya. Kalau tahap awalnya kan kemarin kita bikin ininya nih, fondasi temple-nya. Sekarang kita sudah bikin tahap 2 untuk bagian depannya nih guys, bagian entrance gate untuk masuk ke area temple yang ini. Dan sebenarnya gue pengen minta saran juga dari kalian, temple ini bagusnya hanya untuk otter atau kita nambah beberapa hewan lagi di dalam temple yang ini. Artinya berarti kalau misalkan kita nambah lagi antara dua nih expansionnya, antara ke sini atau ke belakang. Tapi kalau ke belakang ini kan area staff, bagusnya mungkin di sini. Tapi ya menurut kalian gimana? Bede Bang, thank you. Bede setiap hari. Kelihatan wibunya, aku nggak paham sih, bebas. Lu mau wibu kek, mau apa kek, gue mah santai. Buat exhibit Kudanil. Kudanil nggak tuh? Kan kemarin janjinya gue mau bikin ini. Exhibit apa namanya? Exhibit itu. Sunbear. Nah, di sini kan ada area nih. Nah, di sini juga kayaknya kita pohonnya keren cuy. Ini lampu apa ini? Sinar bulan. Kok kayak pohonnya kayak ada lampunya gini. Assalamualaikum Bang. Enggak kok, baru mulai santai. Oh ya, jangan lupa absen dulu guys ya. Emang paling mantap guys ya. Sebenarnya harusnya gue minum susu sih, tapi yang ada cuman ada orange water. Ini pun segar guys, segar banget. Cuman harinya lagi hujan nih guys. Benar nggak bagus juga minum hujan-hujan air es ya kan? Bagusnya yang hangat-hangat. Segar banget guys. Waalaikumsalam Azim, selamat malam. Lagi buat apa Bang? Ini udah benerin beberapa area. Yang pasti tadi malam di sini agak semerawut guys ya. Agak semerawut, ya kan? Kita sudah benerin. Terus malam ini mungkin kita mau bikin exhibit sunbear. Nah, exhibit sunbearnya itu ada di sini guys. Nah, di sini. Dan nanti yang exhibit dari panda ini kita akan relokasi dan kita buat yang lebih bagus guys daripada kandang sebelumnya. Terus mungkin selanjutnya juga entrance-nya juga. Pokoknya banyak sih pekerjaan kita guys. Tapi yang paling penting sih ya merapikan ini. Ini yang gue suka sih. Jadi area ini ya kan lewatnya tuh dari atas ini guys. Jadi lewat dari atas, staffnya itu ya jadi lebih cepat ya kan, shortcut. Terus jadi lebih apa ya, lebih efisien dan mengurangi itu guys, mengurangi apa ya, tenaganya itu jadi lebih tidak cepat habis. Jadi kan tinggal shortcut, potong jalan ke sini, set jalan belakang ya kan. Langsung ke kandang tiger, langsung ke kandang otter lebih cepat daripada lewat jalan sini.
Buat Jaguar Bang. Wedeh, Jaguar bisa juga, tapi kita sudah punya rencana malam ini, guys. Kita akan bikin exhibit dari Sunbear. Nah, kita langsung aja, guys, ya, bikin exhibit Sunbear-nya. Sunbear. Beruang madu. Jadi beruang madunya kita bikin di sini. Ya, jadi kan di tengah agak luas nanti. Oke, jadi kita sambil-sambil aja, guys, ya, mulai bikin exhibit Sunbear-nya. Wait, sebentar. Kita bikin shelternya dulu, guys. Kalau ini kita hapusin dulu, guys, ya. Hop. Duitnya udah mulai menurun lagi nih. Ya, Maulid Hafiza, kenapa? Oh ya, by the way, gimana nih kalian yang pada hari ini pada ulangan, pada ujian, terus pada ngelesain kerjaan mungkin? Gimana hari ini gimana? Apakah ujian dan UTS-nya lancar, atau mungkin ada kendala, atau mungkin kalian gimana hari ini gimana? Namanya Sunbear kan seharusnya beruang matahari dong, kok tiba-tiba ke beruang madu? Saya juga tidak tahu kenapa jadi seperti itu. Mungkin karena kebiasaan dia itu, mungkin makanin madu. Harusnya honey bear dong. Bang, aku udah download mod dari Nexus, udah install juga di Play, tapi nggak bisa naruh hewannya di kandang. Sudah download mod, ya kan? Udah install juga di Play. Lu tunggu, nggak bisa itu? Hewannya ada nggak? Hewannya ada nggak di Zoopedia? Kalau hewannya ada di Zoopedia, harusnya bisa. Tapi kalau install mod juga harus perhatiin, guys. Ada mod yang perlu ACSE untuk bisa nginstalnya. Jadi kayak misalkan yang kemarin itu, yang di Fauna Land itu kan ada American Flamingo itu perlu ACSE supaya bisa jalan gitu, guys. Maaf ya, guys, ini beruangnya kalian sementara jangan lewat atas karena jalan atas ini mau kita hancurin. Mohon maaf ya untuk aksesnya. Nah, ini gue lanjutin. Kalau misalkan modnya itu harus pakai ACSE, lu harus install ACSE juga. Lu download ACSE-nya dulu, terus taruh di directory. Setelah itu baru bisa install hewan-hewan yang mungkin support ACSE, baru bisa keinstall. Iya, walaupun hewannya ada, tapi lu pastiin itu hewannya ACSE bukan. Karena kalau misalkan hewannya itu hewan ACSE tapi lu nggak install mod ACSE-nya, ya nggak bisa jalan. Kalau misalkan hewannya itu modnya itu tanpa ACSE bisa jalan, ya aman-aman aja walaupun tanpa ACSE. Pastiin dulu. Besok agak telat, nggak apa-apa, besok soalnya ada arisan. Sore aja bang lah. Nggak bisa sore. Maaf ya.
Jepang aku juga bikin project exhibit, frozen exhibit for hewan arctic dan DLC arctic shock. Woi keren tuh, keren keren. Gue juga ada itu loh, nggak ada apa namanya, ada exhibit arctic, temanya itu tema apa ya, tema tema Nordic, tema Nordic. Ada yang udah nonton belum seri arctic gue? Malam juga Arbani Solo. Bang aku Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Marzaki. Bang itu bekas kandang buaya. Iya, ini bekas kandang buaya kan, buayanya kandangnya kita pindah ke sini. Terus yang ini kita rebuild, kita bikin, kita ambil lahannya. Sisa lahannya kita pakai buat bikin kandang sunbear. Sunbear itu kita harus cek dulu guys, berapa kira-kira dia perlu berapa ya untuk bunderinya sunbear. Oke, sunbear di sini natural habitatnya kayak 920. Kalau 2000, kalau 3 2000 lah guys ya. Kita kasih lebih jadi 2000 gimana guys? Yang ukuran 2000. Nabung buat beli laptop buat download Planet Zoo. Amin. Godain, mudah-mudahan bisa terkumpul duitnya buat buat beli laptop. Oke, Bang, saya instalasinya dulu. Makasih ya. Yo, sama-sama. Mana nih guys pengetahuan-pengetahuan tentang hewan nih, info-info hewan gimana nih, gimana bang, orang tuanya udah dikasih nama Kasam? Masih ya, masih pengen dinamain Kasam ya. Ini berapa ya, kita hitung dulu guys. Kalau 2000 itu harus sebesar apa ya, 2000 ini cukup nggak ya, 2000 lah, kenapa bentar, kenapa ini oh pantas nggak mau pinggir jurang. Ternyata pinggir jurang pintunya, makanya nggak mau. Nah ini kira-kira sudah 2000 atau belum, kurang guys, kurang 400 meter ya, kayak terlalu ke atas banget ininya guys, exhibit buayanya. Waduh, gue ditantang nih tentang mau tanya sok, mau tanya apa sih Aladin. Mulai aja dulu, ntar pasti ada yang nyambar. Mulai aja dulu. Koneksi ini bagusnya, tunggu guys ya, bagusnya di mana ya, untuk ini sudah cukup sih, ini 1700 land area, cuman tunggu ini kita pindahin dulu. Kita pindahin dulu. Eh guys, diingetin ya, takutnya minus lagi kayak tadi malam. Kalau nggak dibenerin, wah bangkrut sih. Ini gila sih orang-orang, sumpah ini beneran gila. Ini exhibit ini setelah bikin sunbear kita pindah guys. Nggak mau tahu. Sunbear. Exhibitnya kayak gimana ya, bagusnya ya guys ya. Yang
pasti harus ada cave gitu sih, kayak ada gua-gua gitu. Nah ini kita coba ini deh, kita lebarin ke sini aja. Jadi setelah exhibit sunbear, kita bisa benerin juga exhibit dari ini beruangnya. Nah kayaknya untuk exhibit sunbear ini di tengah-tengah bakalan kita jadiin area staff deh. Jadi area staffnya di tengah, nanti beruangnya ngadep sini sama pandanya ngadep depan sana guys. Kan dulu antara abad 19-20 ada seorang pria datang ke Indonesia dan melihat unicorn. Pertanyaan seperti apakah unicorn itu? Menurut gue itu makhluk mitos sih. Kalau unicorn kayaknya gak nyata deh kalau menurut gue ya. Kan kesaksian itu bisa dibuat-buat guys, bisa dibuat dan bisa direkayasa. Il animal anya, kenapa tuh? Kalau misalkan kita naikin, sebentar, apa yang perlu kita naikin ya? Supaya duit kita tetap banyak. Ada ini guys. Ada inspektor nih. Lagi keliling ngeliatin exhibit. Sebentar, lagi keliling-keliling memantau. Okay. Inspektor sedang berada di ini habitat 6. Kenapa ya? Oh, habitat 6 ini 4 bintang, guys. Emang buruk. Kandang orang utan. What's wrong? Apa yang terjadi dengan kandang orang utan, guys? Bagus. 5 bintang. Ini guys ya, jadi lihat nih, kalau di tropis hampir setiap waktu itu hujan. Bingung juga gua. Gua tahu kalau ikan enggak punya kaki. Gua juga tahu. Kapan mabar Dota bang? Udah pensiun. Pensiun, main Dota udah pensiun. Mohon maaf nih. Nah ini berarti kita pakai satu jalur. Sebentar. Nanti kita perbaiki guys. Kita bakalan perbaiki. Sekarang kita bikin dulu untuk bentar, ini berapa sih? Rp1.700. Okay, 1.700 masih bisa sih kita luasin lagi di sini sedikit. Sampai duitnya minus terus, guys. Bagaimana ini kalau sampai minus lagi dan badak pun kena body shaming. Badak. Sebentar, ini volumenya kemana sih? Oke, ini rutenya. Kita kasih jalan yang besar, guys. Takutnya ntar banyak orang di sini, ya kan? Ntar kayak di area entrance itu, di jalan di entrance itu kan kecil tuh. Jadi pada numpuk semua di situ. Jadi ini kita
benerin, kita besarin. Ini kita hapus aja ya pintunya di sini. Nice. Nah, pintunya kita rubah jadi di sebelah sini aja, guys. Eh, bisa, bisa dua pintu. Oh, nggak bisa. Kira bisa dua pintu. Ternyata tidak bisa. Axolotl jenis ikan bukan, Bang? Axolotl, Axolotl itu jenis apa ya? Di sini ada sih. Axolotl. Kayaknya bukan ikan deh dia. Emang ikan, Bu? Ikan ya? Kayaknya bukan deh. Makanya baca komen. Komen lu telat. Tapi kalau unicorn yang kuda yang selama ini digambarkan itu kayaknya nggak ada deh. Kayaknya nggak ada. Salamander. Bang, lu punya pacar kah? Pakai ditanya lagi. Punya lah. Emang kayak 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 Budi Sumiati jomblo. Eh, ini kan mau kita jadiin staff area sebentar, berarti staff area di sini rute buat ininya, guys. Area staff, oke. Kalau dikecilin lagi areanya gimana ya? Jadi kecil nggak sih? Bagus ya ini zoo. Eh, astaga, duitnya, guys. Ini oke, duitnya di sini. Kurang kita perhatikan nih, guys. Di mana ya? Pasti di sini. Ini di sini orang-orang. Udah lah, guys ya, kita hapus aja, guys ya, ini ya, guys ya. I hate Indian people. Soalnya ini, guys, di depan banget ya kan. Jadi orang nggak tertarik lagi untuk berkeliling karena ada ini. Pindah aja dulu deh, guys ya. Sangat-sangat meresahkan ya exhibit. Kita pindah ke sini dulu deh. Lu kan pengetahuan belum jauh, terus disangkalah bahwa badak adalah unicorn. Tapi kenapa jadi mereka sebut unicorn gitu? Kan jelas-jelas itu badak gitu. Oh, atau gini aja, guys. Sebentar, ini kan dipindah ke sini. Ini dipindah nih. Coba kita lihat di sini. Oh, kan jadi nggak bagus. Oh, gini aja deh. Gini aja deh, nggak apa-apa, tetap. Maaf aja nih. Udah nggak ada lah, kandang-kandang Indian Peaceful, nggak ada masuk-masuk kandang Indian Peaceful lagi, guys.
Nggak ada masuk-masuk kandang Indian Pivul. Nggak ada lagi kandang merak. Bang, kabar Mas Bro gimana? Udah entet. Udah mate. Nah, nggak ada, pokoknya nggak ada lagi masuk-masuk ke kandang merak lah, segala apalah. Nggak ada. Goodbye kandang merak, goodbye. Goodbye. Kenapa guys ya? Hewan, hewan-hewan di kebun binatang kita ini, ya kan, yang nggak divot bikin ya, itu tuh rusak semua, gagal semua guys. Contoh Indian Pivul kan cuma disaranin doang, terus gue bikin gagal, ya kan. Terus apa, biawak, Nile Monitor gagal juga, itu tanpa vote loh. Tapi kalau yang vote malah berhasil, jadi bingung. Amannya kita pakai buat di sini aja lah guys ya. Tuh, nggak usah masuk-masuk kandang Indian Pivul lagi, nggak usah. Tapi gue masih heran kenapa lu dipanggil sama sang manusia, padahal kan lu kan temannya si Amang. Kampret. Si Amang gak tuh. Oke. Kontennya kita udah pindahin. Dah, nggak usah masuk-masuk lagi, pokoknya Indian Pivul nggak ada. Sok-sokan mau masuk kandang Indian Pivul, yang ada kebun binatang rugi, udah dah. Kita back to normal aja. Jadi manusia yang normal. Biar ini buat dikembangbiakan aja di sini ya. Tuh kan guys, langsung naik, ya kan? Karena sejujurnya mereka ini tertahan di sini untuk lihat ini nih, Indian Pivul. Ah, mau bikin exhibit sunbear. Tuh kan guys, udah normal. Emang bermasalah tuh. Jadi ya itu mungkin bisa jadi sedikit referensi lah buat kalian, supaya jangan jangan bikin kandang hewan yang sebenarnya gold apple-nya bagus, tapi ya kan, tapi dampak ke guest-nya itu parah. Jadi mereka ya udah, daripada keliling kebun binatang ya kan, mending fokus liatin ini aja, burung merak aja. Ini udah nggak ada jalan, masih aja. Assalamualaikum bang, gue maaf mau co. Udah nggak? Thank you ya. lanjut. Kita bikin pintunya guys. Terus kita langsung, kayaknya kita langsung aja deh masukin sunbear. Oke, ini sebenarnya exhibitnya sama kurang lebih sih, exhibit Formosan Black Bear sih. Kita konekin dulu jalannya supaya terhubung. Tapi nah, oke, sudah terhubung. Pas banget nih restoran ya kan, menghadap ke kandang beruang. Terus ini juga, aduh ini rusak lagi, broken down baby. Assalamualaikum bang, mau off? Siap. Tuh main pada off cepat, giliran live nya cepat pada off, giliran live nya tengah malam ya kan pada standby. Aduh bingung. Oke, duitnya sudah mulai naik lagi guys. Tapi masih rawan sih, duit-duit segini masih rawan guys ya. 9.000 masih stok di 10.000.
ini menurun. Jadi kita sebentar, kita pause. Kita bikin barriernya aja dulu, guys. Barriernya kita pakai ini. Dua puluh lumayan banyak juga kalau berapa pieces jadiin satu. Jangan ini ketinggian. Oke. Standarnya mudah-mudahan kita dapat yang gold ya guys ya. Kalau dapat yang gold sih pasti bakalan naik lagi nih pengunjungnya. Oke, ini kita sebenarnya kita grup, kita ganti warnanya natural rock. Oke. Nah, dikit lagi guys ya, warnanya masih kurang gelap, kita gelapin lagi dikit. Nah, ini pas nih. Terus kita coba kasih sedikit batu-batuan. Absen dulu guys ya. Yang belum absen silakan absen dulu. Oke. Okay. 300, 300. Wah, ini habis juga nih guys kalau kalau kayak gini caranya. 300 lumayan. Kali berapa pieces? Waduh, bangkrut juga kita, guys. Tapi nggak apa-apa, guys ya. Karena exhibit kita juga kan gede. Jadi kita bisa nge-breeding juga sekalian untuk sunbear-nya. Tinggal 5.000. Oh my god. Oh my god guys, tinggal 5.000. Nah, ini berkurang nggak ya untuk land areanya? 1960. Oke, okay, nice. Kita kasih cave. Eknya kita bikin di sini guys. Ini kayak ntar kita kasih dekorasi, kita kasih rock. $3 lumayan, nggak terlalu banyak. Kayaknya udah bisa nih, kita coba langsung masukin aja ininya guys. Sunbear-nya kita langsung ke animal market. Mudah-mudahan dapat yang bagus guys ya. Kalau dapat yang bagus nih lumayan. Profit kita bisa meningkat lagi. Sunbear. Please. Aduh guys. Nggak ada yang gold tapi ada 4 nih. Kita nunggu atau nggak apa-apa guys. Pakai yang ini aja. Kita adopsi yang ini atau kita tungguin aja nih. Kalau kita tunggu sih lama, 2 menit. 2 menit nggak terlalu lama sih. Gimana ya, tunggu aja atau... Wah, ini ada yang bagus nih. Tapi kalau kita beli, duit kita langsung minus. Ini bagus sih.
Ini pasti bakalan minus sih nih. Ini rawan banget nih, guys. Mau tidak mau kita coba, kenapa ya? Bisnya Chief Beef looks by is try somewhere else. I don't have enough money to visit Chief Beef. Kasihan. Nggak ada duit, guys. Ini pada rusak juga, aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak yang rusak ternyata, tempat vending machine ada rusak semua. Nah, di sini kita naikin aja harganya, guys, jadi 12. Oh, ini ntar ini siapa yang jaga di sini nih? Kita lihat dulu siapa yang jaga di sini. Kita naikin aja deh gajinya. Siapa nih? Megan Brown. Oke, Megan Brown, kita no work zone-nya. Megan Brown, kita naikin aja, guys, ya. Halo, Bang. Halo, Vero. Kita naikin jadi VR, siapa? Megan Brown, kita jadiin level 2 aja supaya makin gesit, guys, ya. Semakin gesit kan semakin cepat dia melayani para pembeli. Megan Brown, mana nih Megan Brown? Ngutang dulu aja, Bang. Sabar, jangan. Kalau bisa jangan ngutang. Ya, kita coba dulu tanpa ngutang, ya. Megan Baum kita naikin biar makin gesit dia, guys. Wah, mantap. Makin gesit dia ntar, guys, melayani. Terus di sini si siapa yang jaga nih? Mana staff Patrick Mahoney. Oke. Oh my god, minus, guys. No. Tidak. Yalah. Seperti kata Kang Kaos. Ya kan? Ini kenapa nih? No power. Di mana nih staff room yang di mana nih? Oh, di sini nggak ada power, nggak terkena sama areanya ini kah? Ini broken down juga. Ya Allah, kenapa pada broken down semua nih? Oke, guys, ya, demi kebaikan kita bersama, kita akan melakukan pinjaman yang besar banget. 50.000. Gila sih, nggak tahu lagi nih, guys. Kalau ini kita nggak bisa lepas dari lingkaran setan ini. Ah, udah, ini bakalan bangkrut rimba di jungle. Ini kali kedua gue lakukan pinjaman selama di rimba di jungle. Di Afrika malah nggak pernah sama sekali, guys. Udahlah, nggak apa-apa, guys, ya. Demi nggak ada yang gold lagi. Kenapa ya Sunber nggak ada yang gold? Tunggu, selain Sunber kira-kira beruang apa lagi nih? Formosan, Grizzly. Grizzly ada yang ini, guys. Ada yang albino, keren, cuy. Aduh, 10.000 lagi. Ya, bangkrut langsung. Iya, bangkrut lagi nih, gimana dong? Ini gila sih, guys. Ini keren yang Grizzly warna putih. Tapi kita nggak ada conservation credit. Aduh. Riba deh. Jadi riba the jungle. Karena keseringan ngutang nih. Ya kan? Ada polar nggak mungkin Himalayan. Himalayan ada sih yang gold. Amber aja lah, guys, ya. 27 menit. Ini bagus, kita adopsi aja. Coba kita refresh dapat yang coba kita lihat di animal storage dulu, guys. Siapa tahu kita punya stok sunbear atau stok apa yang ini sebenarnya ada yang bagus-bagus sih.
Sunburn kita langsung masukin aja, guys. Buat exhibit kotak-kotak bang, hemat jalan plus listrik. Bener juga sih sebenarnya. Nah ini juga di sini, guys. Di sini kita coba bikin exhibit kali, guys, ya. Ya kan? Kita coba bikin pengalihan perhatian di sini, guys. Seolah-olah tuh ini exhibit yang apa namanya? Exhibit utamanya di sini. Ternyata kita cuman pengalihan aja, guys. Di sini kita kumpulin pundi-pundi, ya kan? Dimana duitnya itu buat ngebangun tempat lain. Boleh juga tuh, boleh juga idenya Giant84. Daripada, ya kan, daripada bangkrut, segala cara kita coba, guys, ya. Segala cara kita lakukan demi, mau gimana, cuman ini aja yang bisa kita lakukan, guys. Cuman ini langkah yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan riba the jungle. Ini size-nya 624. Hewan yang 624 di kawasan Asia apa ya? Tropis Asia, Asia binturong. Kalau binturong coba. Menarik juga sih binturong. Jadi masuk, baru masuk langsung binturong. Kenapa jadi di sini? Binturong. Kalau bikinnya kayak taman safari gitu bisa nggak bang lihat binatangnya pakai mobil? Bisa, kemarin kan udah kita bikin. Tapi kalau di franchise agak itu sih. Agak sulit karena kan itu franchise, ya kan. Kecuali gue nge-breeding duitnya banyak dulu, baru mungkin bisa. African elephant, oh no, binturong gak ada yang bagus, guys. Sebentar ya. Kalau common ostrich, jaguar, kalau raccoon, timber wolf, gorilla, panda bang, panda. Sebentar, oh iya, red panda ya, bener red panda. Cakep. Ini banyak yang gold murah-murah. Kita langsung aja, guys, ya. Tunggu, kalau dua ini betina 400, masih ada duit, masih ada conservation credit. Oke, masih ada. Tapi kalau ada yang jantan gold murah, gak ada, guys. Jantan gold Shuki, Wangzi, Dingjing, keren-keren, mantap. Nah ini ada 100, tapi immunity-nya kurang. Ada yang lebih murah lagi, please. Nah ini murah tapi kurang bagus dari segi fertility, longevity sama immunity. Sebenarnya kalau fertility-nya 50% aja, ya wait, jantan mahal-mahal ya, mahal-mahal banget. Ini aja deh, guys, nggak apa-apa immunity-nya. Ayo buruan cepat. Oke. Langsung kita kirim nih, guys. Ntar dulu. Red panda. Sebentar, red panda. Oke, 220. Kalau misalkan ini lumayan besar nih, guys. Berarti ini kan 600. Kita kurangin lagi deh. Sabar, jangan di sini. Di sini juga kewalahan kita listriknya. Wait. Harus matang-matang nih, guys. Oh, enggak, aman. Listrik ternyata ada di sini, terus air. Nah, airnya lagi nih. Airnya lagi, guys. Ini ada water treatment. Water treatment ini kita pindah saja. Water treatment kita pindah saja, guys, ya. Sementara kita akalin
kita akalin di sini. Oke, jadi tempat minumnya kita taruh di pojokan sini aja guys, supaya kena ininya, area waternya ini. Tapi pertanyaannya lagi, not power. Oh my god, bener-bener ya, not power. Berarti harus ke sini dikit. Oke, nice guys ya. Berarti kita sediain tempat minum. Kalau 200 berarti geser dikit ke sini, guys. Geser sedikit. Oke. Dan kita kecilin, kan 600 ya kan? 600. Kita punya 600 dan red pandanya cuman perlu 200 untuk satu ekor. Sekarang 300. Oke, 300. Ini kita bikin jalan kecil, guys. Sebelahnya apa nih guys? Bindurong atau apa? Lumayan nih. Lumayan ide gila juga nih guys. Gak kepikiran sama gue nih. Nah oke, okay, sementara gini kita masukin langsung panda red. Nah, Kong Fun dan Wonder Woman. What? Wonder Woman bisa gitu loh si namanya, Wonder Woman. Nah oke, okay. Kita persiapkan launching dari Red Panda. Kita kasih information board juga. Binturong bagus bang, habis sih, demi kan guys, demi cuan. Ntar kalau pemasukan udah banyak ya kan, udah lumayan kan, bisa digunain buat ngebagusin kebun binatangnya juga, ngebagusin kandang pandanya juga ya kan. Eh kayaknya ini cukup guys. Nah karena berhubung di sini kita perlu staff, Kang Kaos tolong ya dijaga ini Red Panda ya. Red pandanya tolong dijagain nih. Kami sangat berharap Kang Kaos bisa benar-benar memperhatikan welfare dari ininya Red pandanya ya. Tunggu, ini ada keeper hat di sini. Mana ini ada keeper hat enggak ya? Ini apa nih guys? Ini workshop. Ini sebentar, ini apa ini? Research Center. Kalau ini workshop. Oke, okay. Research Center, workshop, staff. Satu lagi deh staffnya kita pakai untuk di sini. Keeper hat. Oke. Okay. Malam Bang, malam Alfala, selamat malam Alfala. Baru nongol Alfala nih. Wait, staff tadi mana ya? Aku jagain ayam aja bang. Kalian nyambi. Eh mana tadi? Lamuri Pavel. Eh Angelita Gel sini. Kang Kaos. Warzone-nya di ini. Habitat berapa ya? Habitat 17. Habitat 17. Eh, mana ya? Habitatnya mana? Habitat 11. Bukan. Belum ada ya work zone-nya.
Oh, Warzone 14. Oke, Warzone 14. Warzone 14 ini. Sama ini. Oke, nice. Habitat Red Panda. Basis Red Panda, Red Panda. Red Panda. Oke, ini dia. Kita kasih bola. Apalagi, guys? Ya, kenapa orang-orang gak berminat, guys? Aduh. Sosial space. Coverage sosialnya animal labor social welfare issue. Kenapa sih? Ntar kita cek Zoopedia-nya dulu. Nonton BMPL dulu. Wah, lagi rame ya BMPL ya. Climbingnya oke, grade 2 climbing 1 male 1 female. Oke, promosius. Oke, dia perlu terrain distribusi needless grass long, berarti kita kasih batu 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 mana batu, nah ini batu. Grass short soil, nice. Bikinin panjat-panjatannya, guys. Lagi buat apa? Lagi buat ini kandang red panda. Sumpah, guys, ini pertanda nggak enak nih. Pertanda nggak enak, pertanda akhir perjalanan Rimba The Zoo nih kalau kayak gini, guys. Please please jangan 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 sampai bangkrut ya, guys. Mudah-mudahan mudah-mudahan sudah melakukan pinjaman, sudah investasi dengan minjam duit. Kalau nggak berhasil nih project, aduh, nggak ada harapan nih Rimba di jungle. Kayaknya ini sumpahan itu deh, sumpahan burung merak, kutukan burung merak nih, guys. Kalian mengusir aku dari kebun binatang ini dan kalian akan merasakan segala yang kurasakan, guys. Kita dikutuk kayaknya nih. Jangan bangkrut. Iya dong, kita usahain supaya nggak bangkrut. Tapi kalau pada akhirnya harus bangkrut juga, ya mau gimana, mau gimana lagi, guys. Kita usahakan lah, kita usahakan supaya tidak bangkrut, guys, ya. Masa gini doang nyerah. Nah, batunya kita ganti ke warna gelap. Oke, cukupkah welfare, apalagi nih welfarenya nih, habitat, temperatur. Oh, oke, temperatur, bilang dong kalau panas. Jadi kan biar kita kasih dingin. Temperaturnya di 10 derajat aja. Oke, gimana? Oh, mantap, hard shelter. Oke, hard shelternya lagi, guys. Shelternya kita coba bikin di
ini deh. Jadi kayak rumah gitu, rumah panda. Jadi dia tidur di atas batu sini, ya kan? Lihat. Habitat animal breeding medium. Wah, rame ini baru. Ini gue suka nih. Ini baru. Mantap, enrichment species toys. Species toys. Input enrichment item toys. Oke, okay, toys. Kita kasih rubbing pad di sini. Biar dia bisa pedicure, medicure ya kan. Kita kasih bola juga. Wah, langsung rame dong, guys. Tolong, tolong, kebun binatang kita perlu donasi yang banyak. Tolong, kebun binatang kami perlu donasi yang banyak. Tolong ya. Oke, okay, nice. Di sini kita dapat apa nih? Hadiah apa nih? Have no protester for cuman. Nice. Mantep nih, nggak ada yang protes di kebun binatang kita, guys. Clean, clean, selama 2 bulan clean, nggak ada gangguan. Bang mabuk Martin Clares. Habitat ini. Oke, sunburnnya udah masuk. Sorry, kita mengabaikan kamu. Sorry ya, kita lupa nih kalau ternyata ada kamu di sini. Bukan, guys. Oh my god. Security gimana ya? Security aman kok, tenang. Kenapa di depan lagi, guys? Yang di belakang jadinya nggak terperhatikan dong. Oh, Iren Heart Shelter. Sunbear. Shan and Bear. Mana nih Shan Bear? Oke. Okay. Kita kasih mainannya dulu, guys. Enrichment toys. Enrichment food. Perlu underwater feeder juga. Perlu ini juga. Berarti harus kita kasih kolam dong, guys. Masa sih? Interspecies bonus. Species toys enrichment. Species foodnya udah. Tinggal toysnya. Di sini mainannya di sini aja deh. Oke, udah 100%. Heart shelter. Nah, ini bambu feeder jangan di sini deh. Bambu feeder kita taruh di sini aja, bambu feeder. Jadi kita bisa bikin buat heart shelternya di sini, guys. Kita bikin kayak gua gitu aja ya. Kalau di sini, oke. Okay. Kita bikin kayak gua aja, guys ya, buat sunburnnya, buat heart shelter. Bagus sih adanya red panda, kebun binatang kita jadi bagus, guys. Cuman masalahnya adalah di depan lagi. Sebenarnya ya bagus-bagus aja sih di depan, cuman kan jadinya yang di belakang-belakang ini nggak dijamah sama ini, sama para guest-guestnya, karena sudah ada hewan-hewan bagus di depan, ya kan. Ngapain lagi di belakang, lagian jauh juga kata para pengunjung kan. Tapi di
sisi lain itu bikin kita jadi itu guys, jadi bangkrut. Dan hewan-hewan yang lain juga jadi kurang populer. Jangan ini deh. Halo lagi bang, halo. Halo, halo guys. Bagaimana ini guys? Bagaimana ini guys? Kebun binatang kita menuju kebangkrutan. Mana sunburnnya itu guys, enggak yang gold ratingnya, terus juga ya root dihapus juga pengunjungnya berturun ininya jumlahnya, jadi aku kudu piye guys, lagi bikin exhibit apa, exhibit sunbur beruang madu, beruang yang suka cemil madu. Optimis nggak nih guys, kita nggak bakalan bangkrut, atau mungkin kalian optimis bakalan bangkrut nih? Ya, nge-lag fix. Ini mah harus gue benerin ini cepet. Tunggu-tunggu guys ya. Ini something wrong dengan jaringan gue. Seperti biasa ini balik lagi penyakitnya. Jadi oke. Tunggu-tunggu bentar guys. Sabar. Ini harus gue benerin nih. Jaringan gue lagi merah. Oh my god, kenapa nih? Jangan sampai mati, please. Apa nih guys, ntar ini jaringan gue lagi gangguan nih, please jaringan jangan sampai kecewain gue nih malam, please. Rinjai, kenapa ini? Hello. Tunggu bentar guys ya, gue stabilkan jaringan gue dulu. Gue stabilin jaringannya dulu. Oke. Bangkrut buka maksud. Oke. Back to normal lagi guys. Alhamdulillah.
pertahanan guys. Pokoknya gue pertahankan sebisa mungkin supaya ini kebun binatang tidak bangkrut. Kita masih ada punya nyawa kedua dan ketiga, tapi itu nggak bakalan bisa menolong sih. Yakin gue nggak bakalan bisa menolong karena kecil cuy, lawannya kecil. Lag karena jaringannya lagi ini guys, lagi ndablek malam ini, lagi ndablek. Oke. Ya dengan anggaran yang terbatas sementara sunburnnya kita bikin kayak gitu dulu hard shelternya. Yang penting hard shelter sih, hard shelter sudah oke. Navigable climb, navigable climbing. Ini juga penting guys, karena beruang-beruangnya perlu arena manjat-manjat nih. Oke, sedikit lagi, 23, 56. Salah bukan? Iya, buka gulpe. Gulpe di sini gerai paling favorit ya. Kemarin juga pas kita buka Google Play jadi rame, jadi banyak yang beli. Google Play-nya belum bang. Iya siap-siap, nanti kita coba kasih di area depan sini nih. Depan sini bisa. Yang pasti sih ininya dulu guys ya, panjat-panjatannya dulu nih. Oke, okay, nice. Itu dong. Saya melihat ada bayangan-bayangan orang nih. Kelihatannya rame. Kelihatannya rame yang datang ke sini nih. Oke, okay. Kamu perlu apa lagi biar kita sediain tiren. Oke, okay. Tiren distribusi animal need soil, perlu batu sama perlu grass long. Oke. Okay. Grass long. Ini kita kasih nih grass long ya. Grass long udah kita kasih grass short. Oke, grass short. Kita bikin kandang yang sunburnnya jadi hijau, guys. Soilnya kebanyakan soalnya. Oke, sedikit lagi. Oke, nice. Mantep ya, welfare-nya mantep. Cariin dulu nih pasangannya guys. Pasangannya jangan sampai nggak ada. Kesepian ntar dia. Gulpe Empire versus Mixu Empire, siapa yang menang? Udah jelas lah, Gulpe lah. Gulpe dong. Oke, satu lagi kita masukin. Dan ya ini dia guys, ini nih yang kita harapkan, ini kayak gini jadi rame. Ini kayaknya rombongan sekolah deh, kayak rame gitu. Barusan ngapain tuh beruang kayak joget-joget gitu. Nah ini nih kiper, kita kasih kiper lagi. Oke, semoga kita bisa terlepas dari jeratan hutang dan juga perangkap kebangkrutan guys ya. Oke, kita dapat reward kah?
kita slow aja guys ya. Ini kan agak cepat nih. Kita coba slow dulu. Kita coba nikmati dulu exhibit ininya, sunbarnya. Tapi nggak ada barriernya. Kelihatan seperti lost gitu guys. Kalau kita kasih fans, nambah lagi cost ininya. City Skyline nggak dilanjutin bang? No, nanti kita bikin kota yang baru lagi. Ntar kalau sudah selesai seri franchise yang Rimba The Zoo, ya kan? Kita bikin seri baru lagi untuk City Skyline. City Skyline apa Transport Fever? Atau kita coba yang lain? Zoo Tycoon maybe? Kalau Zoo Tycoon gimana? Pinjaman kita mulai terbayarkan guys, sedikit demi sedikit. Ini yang pasti ini nih, ini profit kita nih nggak minus. Nah itu yang paling penting. Kita cek ke area sini. Kita masih ada punya duit. Kita bikin satu lagi deh guys. Ini apa yang kurang nih? Edukasi. Kenapa makin turun? Binturong deh guys. Di sebelahnya kita langsung aja guys exhibit Binturong. Lumayan 3 exhibit malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kapan up Paunaland ya? Paunaland secepatnya sih, minggu ini pasti gue bakalan upload. Gue akan take a break dulu guys sedikit, karena kemarin yang Blue Wildebeest kan udah selesai tuh. Blue Wildebeest udah selesai, jadi gue refreshing dulu. Soalnya sebenarnya di area Afrikanya itu masih ada beberapa exhibit lagi. Ada exhibit gajah, lemur. Ya, gajah, lemur, sama mungkin extend exhibitnya itu ada Taman Austrik. Taman Austrik. Jadi masih ada lemur, African elephant, sama Taman Austrik. Tapi nggak tahu yang elephantnya nanti apakah gue pakai mod untuk gajah Sumatera atau enggak, nanti liatin aja. Tapi mungkin gue bakalan lanjutin ke exhibit lain, antara exhibit Binturong terus exhibit tiger. Nah tiger ini gue sudah punya konsep exhibit yang mungkin kalian bakalan suka. Tapi nanti guys ya, kita lanjutin. Sunbird Exhibit. Binturong gak ada yang bagusnya selain ini nih, jantannya. Ini bagus. Kita sudah. Bentar guys, minum dulu. Smile-nya mana bang? Ya enggak tahu, gua tanya saya sih. Guys, coba kalian punya kata-kata apa nih hari ini? Kata-kata dulu dong. Kasih semangat gue dong, guys. Kata-kata buat hari ini. Atau apa aja deh, kata-kata yang menggambarkan hari ini. Kata-kata yang menggambarkan hari kalian hari ini. Ini 300 ya, sama dong dengan ini. Binturong perlu 600. 600 apa 300? Oh, 100. Ternyata dia cuma perlu land yang lebih kecil. Lebih kecil ketimbang ini. Ada singa atlas nggak bang? Singa atlas kayaknya ada deh di mod. Ada di mod. Tapi ya, gue pengen sih sebenarnya ada satu black lion. Itu kan langka tuh guys.
terlihat cuman sekali kalau nggak salah ya, Black Lion. Ih, gila sih, keren parah sih. Navigable climb-nya masih kurang ternyata guys. Untuk si ini red pandanya ternyata masih kurang, kita kasih ini aja deh. Tuh panjat tuh, panjat pinang. Ya udah bang, aku off dulu bay, mau lanjutin proyek kandang Arctic. Oke siap, jangan malam-malam ya. Ingat besok kalian pada sekolah, pada mau kerja juga, kalian pada mau kuliah. Yang ada tugasnya juga jangan lupa diselesain tugasnya dulu. Buat kandang kambing, kambing simitar oryx. Alpin ibex belum pernah juga sih gue bikin guys. Alpin ibex, tapi jangan-jangan, enggak, gue pengalaman udah. Pengalaman dari dua exhibit sebelumnya, kalian pada nyaranin ini dan itu, yang terjadi malah apa? Hah? Lihat, Indian people nggak jadi apa-apa exhibitnya, biawak juga kita ganti jadi kandang ini, kandang otter. Tuh ini nanti bakalan gue dekorasi lagi sih. Nah kita selesaiin dulu nih guys, kandang binturong. Binturong. Tapi. Oh bisa ternyata guys. Nggak ada tempat minumnya, thirsty kayaknya dia. Stress, kenapa ya? Oh, ini ya kacanya, ternyata kacanya kita pakai yang one way glass. Jadi, nah kebalik cuy. Wait. Kacanya, nah ini. Jadi biar nggak malu-malu lagi si red pandanya. Oh, jadi red panda ini pemalu guys. Dia stres ternyata kalau diliatin banyak orang. Oke. Hilang dong stresnya. Hilang langsung guys stresnya. Trying to hide. Oke. Ya udah kita kasih tempat sembunyi deh. Sembunyi dalam gua. Buat hewan yang gak terlalu bobol, taruh dekat pintu masuk aja bang, biar guysnya tertarik buat ke dalam zoo-nya. Iya makanya itu, gua tuh salah perhitungan kemarin yang di Afrika kan. Yang di Afrika itu gua anggap fine aja karena emang kemarin entrance gate-nya itu gak terlalu jauh. Ini kan jauh banget nih. Nah ini kesalahan lagi nih di sini, harusnya dekat aja. Nah itu guys, itu kesalahan yang gue lakukan. Sementara kandangnya jauh-jauh, harusnya kita majuin nih. Tapi ya udah mau gimana, udah kejadian kayak gini kan guys. Ya jadi pelajaran guys, pelajaran. Thank you Kiannya udah ngasih saran, mantep. Kalau nggak gini sih ya gimana lagi sih, ya kan kita bakalan bangkrut total nih kalau nggak kayak gini guys. Oke, red pandanya sudah aman, dia nggak stres lagi. Tempat tidurnya juga udah kita kasihin. Kenapa nih?
ini ada tumbuhan rumput biar red pandanya senang guys, kita kasih rumput sedikit walaupun gak terlalu banyak. Oh ini aja bambu, aja bambu. Ya sedikit lebih cantik lah exhibitnya guys. Nah sekarang si binturong-binturong ini nih, kita pakai ini aja guys, kita copy paste aja. Gak usah lah dekorasi-dekorasi yang kayak gimana dulu, yang penting zoo-nya selamat dulu, yang penting kita selamatkan dulu finance-nya. Urusan dekorasinya ntar kalau udah banyak. Kenapa ya gue merasa tidak semangat gitu guys, kadang suka putus asa juga dengan rimba di jungle. Nasib. Terus ininya juga, ratingnya juga turun, happinessnya juga turun. Guys happiness sih yang pasti. Binturong, oke, binturong. Nah, shelternya kita samain aja nih guys. Gak usah lah yang kayak gimana-gimana dulu, yang penting kita nambah-nambah hewannya dulu. Oh kan Indian Peaful kena ini kita fix kena kutukan Indian Peaful sih guys. Ini kita kutukan meraknya itu lagi menggerogoti kita nih. Tuh kan kalau pas ada merak itu guysnya bisa sampai 3200, 3300. Giliran pas kita nggak kasih akses ke sana, ngambek. Pengunjungnya ngambek. Berkurang tadi sempat turun jadi 2600. Waduh masalah itu. Nah pinjam pagernya dong, kita manfaatkan resource yang ada aja guys. Jadi apa yang bisa kita manfaatkan, kita manfaatkan. Nah ini kita buat kayak box ini. Jadi keingatan gue nih sama kandangnya ini. Kandangnya Ano guys. Kan kemarin Alset lagi bersihin kandang tuh. Karena pegawai-pegawainya pada pulang. Ya kan? Nah ini nih. Coba. Ntar coba hard shelternya. Oh enggak kehalang ya guys ya. Kehalang, kita naikin dikit. Oke bisa guys, bisa mantap. Nah jadi tuh buat tempat tidurnya. Kita lihat dulu dari segi welfare. Oke, dia stres. Kita tutupin dulu kacanya guys pakai one way glass. Kita kasih kaca hitam. Mana nih kacanya nih? Loh. One way glass. Oke. Nah, oke, silakan donasinya Bapak Ibu ya. Ini tolong, ini kebun binatang kami sedang menuju kebangkrutan. Tolong bantu kami untuk menyelesaikan permasalahan kebun binatang kami. Dari segi finance kami kelabakan. Wait, apa yang kurang ke tempat minum? Water pipe. Water pipe-nya di sini ternyata belum ada.
ayo panda-panda minum dulu. Bintur, binturong kejauhan. Pipa airnya kejauhan, tempat minumnya kejauhan. Di sini. Kalau di pojok tadi harusnya nggak kena itu sih. Ya, ini rusak lagi. Rusak. No power. Oh my god. Kurang maju. Kalau maju noise. Negative impact. Aduh, 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 aduh. Banyak masalah ya, ini problematik banget nih kebun binatang. Kalau di sini tetap sih negative impact juga. Kecuali di sini. Nah, itu enggak terlalu kena, tapi ya tetap negative impact juga, guys. Accessible, ini juga accessible. Pinturungnya perlu apa lagi? Okay, good welfare. Oh, species food. Species food sama enrichment. Okay. Kalau forage box dia mau. Species toys. Oh, ini arborealnya, guys. Bentar. Ini kan sunbear. Astaga. Ntar dulu nih. Jangan-jangan sunbear juga nggak ada tempat makannya. Ntar, guys. Oh iya, bener dong. Udah kehausan. Saya kehausan. Nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Sunbear itu makannya apa? Dia karnivora apa herbivora? Karnivora ya. Sunbear. Chamber, tempat minum. Tempat makan di sini, tempat makannya di belakang aja, guys. Nah. Navigable climb-nya masih kurang juga nih, guys. Kurang banyak. Live sampai jam berapa, Bang? Ini udah berapa jam ya? Kalau udah 2 jam harusnya. Sudah berapa jam nih? 2 jam ya? Hampir 2 jam sih. Kurang 3 menit lagi, guys. Baru kita istirahat. Waduh, space-nya. Oke, semuanya sudah mantap, guys. Oh, ini ada interspecies-nya ternyata. Ternyata sunbird ada interspecies-nya, guys. Menarik nih. Sunbird. Interspeciesnya dengan apa? Kita coba lihat di Zoopedia. Dengan binturong. Astaga. Kenapa nggak sekalian aja tadi? Tapi nggak apa-apa lah, guys. Sementara mungkin binturong nggak apa-apa sendiri dulu. Nanti kita coba pindahin ke exhibit sama-sama sunbear. Oh, ternyata dia bisa satu exhibit sama sunbear ya. Bagus juga ya kamu ya. Tambahin pohon, Bang. Yang di sunbear ya. Tunggu. Ini species toys-nya belum ada yang binturong ya. Sabar ya. Kita tetap fokusnya ke sunbear ya, guys ya. Ini tuh cuman ini doang, selingan doang. Binturong, kenapa ke bawah? Binturong. Oke, box. Nice. Soil, need more soil.
Ya, kenapa nih? Connect DC DC. Dorong, no power. Hello. No power. Oh. Ini juga enggak kena. Ini rusak apa kenapa? No power. Kalau kita pindahin. Boleh, 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 boleh. Udah kita hapus dulu. Nah, ini masalahnya nih, water ini nih. Masa di sini, kalau di sini kasihan tempat minumnya. Kalau listriknya kita geser dikit, misal yang ini. Oke, kita ke sunbar dulu guys ya. Kenapa barusan gue dengar suara kambing guys? Hah? Ini sunbar masa suaranya suara kambing? Wah, keren. Keren nih, keren, keren. Animal habitat sunbird, kalau nggak salah itu ada tempat buat manjat-manjatnya gitu guys, kayak hemok kayaknya ada hemoknya. Sunbird hemok ada nggak? Udah ada nggak? Belum. Oh, belum ada guys, harus di research dulu sih. Oke, lagi pada nganggur nih. Binturong researchnya nanti aja deh. Yang penting sunbird dulu. Siamang gak tuh? Pohon natural. Pohon apa ya? Pohon apa guys? Kita tambahin pohon apa nih? Untuk kandang sunbird. Biasanya sih ya rumput-rumput gitu. Atau enggak beringin. Sunbird ini apa nih? Cork oak tree. Pohon lagi biar makin hijau guys ya kandang ininya, kandang sunbird-nya. Kalau gini enak lihatnya, terang gitu guys. Tapi giliran udah hujan atau gelap, wah udah sore, malam. Ini pohon apa nih? Kapuk mangrove, terus apa lagi ya? Oak tree, ah ini boleh nih. Nah ini bagus nih pohonnya nih guys, ini cocok. Tapi pendek banget ya ini pohon ini, buat di sini aja deh. Nah, ah ini baru nih, pas mantep.
Ini baru mantep jadinya kandang sunbearnya. Kasih pohon-pohon besar gini kan. Lagi nih guys. Apa sudah mengcover? Sudah sih harusnya. Oke, sudah tercover ternyata guys. Tinggal ya paling balikin pinjaman kita guys. Ini masih lumayan lama. 4 tahun remaining. 4 tahun, gila, 4 tahun. Oh my god. Coba finance. Last year kita profit guys ya. Syukurnya sih itu, syukurnya yang penting itu sih, profitnya itu. Kita buka lapak lagi guys ya. Tadi kata kalian kan bikin grupe, oke kita coba kasih guys facility grupe ini. Food stall favorit kita ini guys, kita kasih panjang jalannya biar yang ngantri juga panjang guys, biar nggak sesak-sesakan. Ayo silakan, baru buka, baru buka. Ayo silakan, baru buka. Oh nggak ada listrik, kocak. Ada listrik sok-sokan. Nah, ini di sini baru. Oke. Okay. Ayo gulpinya masih segar Bapak Ibu, silakan. Vendornya nggak ada tuh. Waduh. Ya kerja menanti kan Dajjal punya banyak pengikut. Apakah Dajjal dapat centang biru? Yang pasti banyak endorsement sih. Itu aja dulu infonya. Hey, kenapa nih? What happened? Kenapa, kenapa, kenapa? Disabilitas pretty barren. What a barren. Bang, fast travel dong. Fast travel. Temperatur, temperaturnya ternyata rusak, jangan rusak. No power. Oh, pantas. Ternyata nggak ada power, guys. Lah, ini kan agak rusak. Bisa dimaafkan. Fasilitas kita coba akalin pakai ini. Water treatment. Ini wind turbine. Yang kecil-kecil aja guys, tapi negatif impact jadinya. Oh di belakang sini kayaknya enggak, kalau di belakang sini enggak. Ish, malesin banget sumpah. Kenapa sih kita dirundung pilu banget guys, sudah habitat kita. Berantakan. Terus juga pokoknya banyak masalah. Butuh mekanik lebih banyak bang. Iya permasalahannya kalau kita tambah mekanik, gue takutnya kita ini minus lagi. Pengeluaran kita jadi lebih banyak. Ini nih ongoing expensive kita makin banyak. Ini aja udah gue kurangin nih staff. Binturong ada yang ngasih makan gak? Oke, selama binturong aman. Red Panda. Oh. Nge-lag guys, nge-lag, nge-lag. Sumpah parah di area sini nge-lag parah.
Lihat antriannya. Lihat antriannya, guys. Oh, salah ini. Ini iya perlu kita gedein jalannya. Nggak ada jalan. Banjurin jalannya. Fast travel, bang. Nanti ya. Nggak usah protes-protes. Kami lagi usahain supaya pandanya ini welfare-nya bagus. Di demo. Hanya sih apa sih? Kenapa? Kebanyakan alfa. Demo kenapa nih, guys? Kenapa? My baby bear. Kenapa? Kenapa tuh? Kenapa kalian? Kenapa? 18 ini? 18 tahun juga. Kan? Protester-protester nggak guna. Tapi ini sih, guys. Bagusnya dengan adanya protester ini kita tahu bahwa di kebun binatang kita tuh ada masalah. Bagus, mereka tuh ngasih sebenarnya ngasih apa pesan yang positif. Mereka sebenarnya positif karena mereka memperhatikan. Ulala. Ulala. Banyak sekali pandanya dapat satu kandang sama hewan apa, bang? Panda. Kalau panda nggak bisa interspecies. Yang bisa interspecies itu ini sunbear sama binturong. Oke, money. Harusnya kita sudah ini, guys, sudah profit ini. Harusnya kalau misalkan kita nggak ada pinjaman ini tadi, kita udah banyak profit, sudah bisa deras ini masukan. Yang pasti ini nyusahin banget. Sebenarnya enggak. Masalahnya itu adalah kenapa? Karena kita bikin pengunjungnya masuk ke dalam kandang. Nah, itu masalahnya. Jadi pada numpuk, mereka suka karena mungkin ini di sini banyak gold animal. Ini apple-nya gold semua. Seandainya hewan yang lain juga, misalkan contoh Formosan juga ini udah gold sih, rame. Nah, Sunbird juga harusnya kalau misalkan sudah gold ratingnya, ya kan, pasti banyak yang ngeliatin. Kayaknya di sini ada yang gold deh, kita Bengal Tigernya, guys. Tuh kan Adi. Terus ada siapa lagi nih yang gold, ada nih Vianyu. Tapi udah banyak banget. Tunggu besar kita rilis, guys, ya. Ini tiger-tigernya. Guysnya kebanyakan protes kayak. Aduh, nama-nama yang disebut itu nama-nama yang aduh. Tadi, tapi by the way tadi gue liat itu, liat video Ma Banteng. Tahun berapa tuh, tahun, kayaknya di bawah tahun 2000 deh. Kayak lagi diwawancarai sama orang gitu. Tapi kita tidak mau ngebahas itu, guys, ya. Sensitif.
Oke, bagus sih, bagus progresnya. Tapi yang gue suka di sini guys, ini udah what? Gila. Ntar lu, kenapa langsung, wah ngebug nih guys, sumpah. Mereka nggak turun dari tangga, mereka langsung lihat, ayo turun. Show me more, please. Please, please. Tangga sini sama sih guys, tangga sini sama juga. Coba lihat ya. Kan bisa turun normal tuh. Jangan turun secara normal, ya kan? Ternyata masalahnya bukan cuman di hewan-hewannya, bukan di kebun binatangnya, di pengunjungnya juga. Edukasi, oh iya, kita belum kasih edukasi ternyata di sini. Ternyata nggak ada education informasi. Wah, pertama perlu tambah mekanik, bener sih, tambah mekanik perlu sih. Terus tambah tukang bersih-bersih juga, LCD juga banyak sih di sini ya. Di sini LCD outer juga nggak ada. Ada bodoh semua ini ke kebun binatang. Guys, yang suka parkour. Saya pikir juga begitu. Mereka ke kebun binatang ini cuma mencari itu aja. Mencari apa namanya? Mencari tempat untuk parkour. Ini hasilnya small cloud otter. Nih dibaca ya, tingkatkan pengetahuan kalian dengan membaca pengetahuan tentang otter. Ini otter, terus sunbear. Tuh kita kasih yang besar. Nanti kalau udah ada duit baru kita benerin guys. Kasih exhibit edukasinya yang sedikit lebih kecil. Dan kita kasih fans juga nanti biar bagus. Alhamdulillah, enggak minus lagi. Pinjaman marketing, oke. Pinjaman bagus, bayarnya lancar ya kan, pengunjung juga naik, finance juga udah profit terus, alhamdulillah, mantap, nggak jadi bangkrut. Terima kasih guys ya, ini saran-sarannya mantap nih, dua exhibit ini sangat membantu banget. Jadinya walaupun di belakang sepi, tapi seenggaknya di sini rame. Alhamdulillah guys. Aduh. Depan kandang merak kayaknya masih cukup bang buat satu. Depan kandang merak. Enggak, ini harus, ini mau kita pindah guys. Pertama walaupun enggak dipindah, sebenarnya ini harusnya kita rapiin biar kelihatan lebih rapi kan, kalau kita lurusin mungkin kita bikin jadi simetris. Pokoknya kita rapiin lah guys. Di sini juga kayaknya, nah ini nih panda exhibitnya sudah kayaknya menurut gue sudah nggak layak. Ini harus kita modifikasi, kita benerin. Setelah kita bayar semua hutang kita perbanyak uang kita benerin satu-satu, mulai dari kandang panda ya kan,
panda. Ini kan di depan-depan nih beruang semua nih guys, ini beruang, ini beruang. Ini apa? Kalau panda keluarga beruang bukan? Pokoknya yang jelas ini hewan-hewan yang keren-keren di depan. Terus di sini juga ada binturong. Ini bagus sebenarnya buat pintu masuk sih, bagus buat entrance-nya. Lihat hewan-hewan kecil dulu. Oke deh guys ya. Malam ini akhirnya kita sudah selesaikan 3 exhibit. Exhibitnya Sunbear, terus Red Panda sama ini. Binturong. Oke. Nanti kita lanjut lagi besok guys ya. Udah 2 jam, 2 jam setengah sih. Oke, semuanya. Jadi live streaming kita sampai di sini aja dulu. Terima kasih karena udah nontonin, terima kasih karena sudah mampir. Dan jangan lupa kasih like-nya dulu sebelum kalian off. Kalau yang belum nonton replay juga jangan lupa kasih like-nya dulu. Bang, kalau orang buta tidur perlu pejamkan mata atau enggak? Orang buta ya kan sama dengan nggak usah dibahas guys. Intinya orang buta tetap tidur sama seperti kita yang normal. Oke, itu aja guys ya. Jadi sampai sini aja dulu. Terima kasih karena sudah nonton. Sekali lagi buat kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan selamat beristirahat. Semoga kalian besok bangun paginya jadi makin semangat, makin segar. Oke guys ya, bye bye, sampai jumpa di next video, di next part, di next live streaming juga. Bye bye guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.